Pemirsa, KPK menetapkan M. Sanusi tersangka tindak pidana pencucian uang TPPU. Dalam penyidikan TPPU ini, KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi. Untuk mengetahui selengkapnya, kita bergabung dengan Priscila Dauhan dan juru kamera Rizky Andrianto langsung dari gedung KPK. Cila, siapa saja saksi yang diperiksa berkaitan dengan kasus penyuapan yang dilakukan oleh M. Sanusi? Iya, Egan, pada hari ini KPK memeriksa 6 orang saksi untuk tersangka Ketua Komisi DDPR DKI Jakarta, Muhammad Sanusi, atas kasus tindak pidana pencucian uang terkait dengan kasus reklamasi Raperda Jakarta. Dan saksi-saksi yang diperiksa pada hari ini berasal dari pihak swasta dan juga pihak Pemprov DKI Jakarta. Bisa kami jelaskan bahwa saksi yang diperiksa dari pihak Pemprov DKI Jakarta, KPK hari ini memeriksa Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Teguh Hendrawan, juga Sekretaris DPRD DKI Muhammad Yuliadi, serta Kepala Suku Dinas Tata Air Jakarta Barat Rudito Setiawan. Sementara dari pihak swasta, KPK memeriksa 3 orang, diantaranya pengacara bernama Adi Kurnia, Tas Dikia, dan juga Gerry Prasetya. Dan hingga siang hari ini, satu saksi yang telah selesai diperiksa oleh KPK, yakni Teguh Hendrawan, yang diperiksa selama kurang lebih 1,5 jam lamanya. Dan dalam hal ini juga KPK meminta keterangan dari Teguh Hendrawan selaku Kepala Suku Dinas Tata Air DKI Jakarta mengenai sejumlah pengadaan pompa air dan suku cadang dari tahun 2012 hingga 2017, dan juga tentang peran Sanusi, di mana diketahui bahwa Suku Dinas Tata Air DKI Jakarta berada di bawah kepemimpinan Sanusi di Komisi D DPRD DKI Jakarta. Dan memang Teguh diperiksa kurang lebih 1,5 jam lamanya dan dimintai keterangan dengan kurang lebih 10 pertanyaan. Dan ia pun menjelaskan bahwa dirinya hanya dimintai keterangan mengenai pengembangan Raperda reklamasi di sejumlah lokasi di DKI Jakarta. Dan memang pada hari ini dan juga kemarin juga KPK telah memeriksa sejumlah saksi, kira-kira 10 orang. Dan sejak tanggal 30 Juni lalu memang KPK memeriksa sejumlah saksi baik dari pihak swasta maupun pihak DKI Jakarta untuk dimintai keterangan mengenai sebenarnya bagaimana asal-muasal dari aset dan juga kepemilikan dari Muhammad Sanusi, Egan. Cila, bagaimana dengan rencana penyitaan aset milik M. Sanusi yang rencana akan dilakukan oleh KPK? Apakah Anda memiliki perkembangan informasinya? Ya, Egan, seperti diketahui bahwa KPK sudah menyita sejumlah barang bukti, ya antaranya mobil dan juga aset lain yang tidak bergerak berupa tabungan-tabungan begitu, dan itu sudah dilakukan KPK beberapa waktu lalu. Namun hingga kini KPK masih terus menelusuri sebenarnya bagaimana asal-muasal dari aset yang dimiliki oleh Sanusi, karena diduga Sanusi menyamarkan asetnya ini ke beberapa bidang properti. Oleh karena itulah memang KPK tengah menelusuri kasus ini, tentu saja juga dengan memeriksa saksi-saksi. Dan berikut adalah keterangan dari Kepala Pemberitaan dan Humas KPK Priharsa Nugraha mengenai pemeriksaan saksi terkait tersangka Sanusi berikut ini. Dan TPPU untuk tersangka MSN, pada hari ini penyidik memeriksa 6 orang tersangka. Dan untuk 2 orang tersangka dari Dinas Tata Air itu akan dikonfirmasi berkaitan dengan pengadaan-pengadaan yang berlangsung di sana. Kemudian untuk Sekretaris Dewan itu lebih kepada profil. Jadi status dari Pak MSN, kemudian juga nanti akan ditanyakan mengenai gaji atau penghasilan yang didapat MSN dalam kapasitas sebagai anggota Dewan. Untuk yang lainnya itu lebih kepada aset-aset. Jadi penyidik ingin menelusuri lebih dalam mengenai kepemilikan aset dan juga asal-muasalnya, termasuk bagaimana cara perolehan aset tersebut.